الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، إن شاء الله tuan di tahun ini dikejutkan dengan berita yang tidak baik lah. Berita yang duka cita lah tuan. Sahabat baik saya, macam abang saya sendiri, iaitu Abang Ali kita kan, semua pakat dah tahu meninggal. Jadi insyaAllah saya dengan ni nak buat on the way lah ke KL. InsyaAllah kita doakan lah, kita doakan ramai-ramai untuk arwah Abang Ali. Orang yang berjuang, orang yang banyak membantu orang dalam kesusahan, terutamanya dalam kes-kes alum, memberanikan diri mencagarkan nyawanya untuk melindungi rakyat marhain. Tapi tak apa tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha penyayang, maha pengampun. Dan kita tidak dikhabarkan dalam konvoi tu Abang Ali sedang menuju ke misi bantuan, tak silap saya lah. Jadi alhamdulillah kerja yang Abang Ali buat tu pun dah cukup hebat sebenarnya. Apabila dia ride tu untuk membantu orang, jadi insyaAllah lah Allah Ta'ala akan pilih dia tempat paling baik insyaAllah di sisi Allah. Dan untuk maklumat semua, tadi saya baru bercakap dengan Datuk Isyamuddin Hashim, iaitu peguam kita, Datuk Isyam kita. Jadi maklumkan arwah akan dikebumikan di Masjid Segambut lah. Segambut insyaAllah pada lepas subuh esok insyaAllah. Jadi saya boleh beritahu tu lah information, arwah akan dikebumikan di tanah kuburan di Pulau Segambut. Saya tak dapat lagi lokasi yang tepat tu. Jadi insyaAllah akan dikebumikan esok selepas subuh insyaAllah. Jadi insyaAllah lah kita pakat-pakat doa lah tuan-tuan. Yang mana tak boleh mai, tak payahlah mai. Kita doa daripada jauh insyaAllah. Jadi yang mana boleh mai, datang insyaAllah. Saya insyaAllah lah saya ini bukan untuk apa tuan, untuk kita nak beri penghormatan terakhir. Sebab saya dengan roh wafat selalu video call. Boleh kata sebulan sekali itu mesti ada juga lah video call dia, tanya khabar dia. Kadang-kadang dia call, dia tanya khabar saya. Macam tu lah saya dengan Abang Ali. Jadi saya pun sebenarnya terkejut lah tuan. Tapi tak apalah, saya anggap ini benda yang hidup pasti akan mati. Sama lah saya pun satu hari saya akan mati. Dan Allah lebih sayang Abang Ali lah pada kita insyaAllah. Allah Ta'ala ambil Abang Ali dalam keadaan dia sedang menghantar misi bantuan. Cukup hebat lah, saya cemburui lah dalam perjalanan untuk membantu orang tu. Subhanallah. InsyaAllah moga arwah Abang Ali ni ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah. Wallahualam, saya tak dengar cerita apa lagi lah dalam ulasan bagaimana kemalangan itu berlaku. Saya tak dengar apa lagi lah. Saya takut sekali lagi kita dengar ni, kita cerita jadi menaling. Jadi sama-sama kita tunggulah siasatan yang akan dibuat oleh pihak polis, bagaimana kemalangan itu berlaku insyaAllah. Jadi insyaAllah pakat-pakatlah kita berdoa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. يا الله يا رحمن يا رحيم. Ampunilah dosa kanda kami Ba'ali. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Kau berilah tempat yang paling baik di sisimu ya Allah. Kau letakkanlah di tempat paling baik di sisimu ya Allah. Banyak dia berkorban ya Allah. Banyak dia berkorbankan dirinya ya Allah, hartanya dan nyawanya ya Allah, untuk melindungi demimu ya Allah, melindungi rakyatmu, melindungi rakyat marhain ya Allah. Banyak jasanya ya Allah. Ya Allah, dia adalah seorang pejuang Islam ya Allah. Apabila namamu atau nama Nabi Muhammad SAW dihina, maka Abang Ali akan bangkit dengan marah sekali untuk mempertahankan agamamu ya Allah. Ya Allah, hari ini kau pilih dia ya Allah. Kau panggil dia balik ke tempatmu ya Allah. Ya Allah, ketempatkanlah tempat paling terpuji di sisimu ya Allah, paling istimewa di sisimu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaallah macam saya beritahu tadi noh, jenazah Abang Ali akan dikebumikan di Masjid Sekambut pada selepas subuh esok insyaallah. Insyaallah selepas subuh esok akan dikebumikan di tanah kuburan masjid di sebelah Sekambut insyaallah. Jadi itu saja dari saya, doakan perjalanan saya semoga dipermudahkan insyaallah. Kita doakan untuk Abang Ali, jangan lupa insyaallah.